lemlak. Sedangkan pemain cadangan Ahmad nomor punggung 10 dan Sayudi nomor punggung 7. Ya, Anami balik ke main bola dengan Nadi. Ah, kubah bola. Ya, Anami balik ke main bola hina. Halo, ada minyak balik ke main bola hina. Ya, kita lakukan saja pertandingan dilangsungkan oleh wasit berjenggot tebal. Ya, nama yang sama seperti mandat Presiden Amerika Obama pada hari-hari dari Alka Pesan Hingga pada Adil Utara. Kita sekarang bola mencoba dikuasai oleh Rizky Ramadan. Tadi kita lakukan bertindak ke Jufri dari Sulaiman, pemain yang baru saja naik pelaminan. Kita ada kerja sama 1-2 sentuhan, namun kembali lagi terbaca oleh Andre Bayreza. Sekarang irama permainan mencoba diperagakan oleh Cikang Jangga, namun mudah terbaca oleh pemain-pemain daripada tim yang Persibal Bayar Bik Sawang. Ya, dulu rekan-rekan, tujuh dan pemain El Patra berikut satu di rumah. Nah, wajudeng. Ya, kita lihat kali sekali. Kali ini kembali lagi lancar rumah mencoba menyambi. Kita lihat kerjasama dengan Dekan Jangka kembali lagi. Akta Zikri pulang saja. Di sana ada Cik di barisan belakang. Lagi-lagi skema permainan mencoba diperagakan. Kita lihat sekarang bola dikuasai kembali lagi oleh saudara Iksan Juli. Iksan Juli kerjasama dengan Saifuddin Sabirin ini mencoba kembali lagi. Kita lihat satu tembakan awal. Namun kembali lagi mencoba dibentangkan oleh penjaga gawang Mulizar. Parhatia berpindah kembali lagi arah bola. Saifuddin Sabirin ini, namun kembali lagi tembakan kepada putra kelahiran ya Paya Demam ini, namun masih mudah diamankan oleh penjaga gawang yang baru saja melepaskan masa lajang. Ya, Mulizar atau Celeng bagi rekan-rekan. Putra kelahiran Pantile sudah mendapat kesalahan. Kita lihat sekarang bola di kaki putra kelahiran yang sama dengan Pantra ini. Saudara Lam Karuna. Namun satu pelanggaran dilakukan tadi oleh saudara Faizul Muhammad Amin. Putra kelahiran Ali Ibu Teh Pantra Labu Aceh Utara. Hanya menghasilkan kebijakan bebas saja. Anda baru saja datang. Selamat datang kami ucapkan. Belum genap 2 menit usia laga. Segera Anda tempatkan kendaraan di tempat yang telah kami sediakan. Dan langsung Anda bergegas menuju petugas loket kami. Ya, potongan tiket jangan Anda buang. Mengapa kami katakan demikian? Karena sore ini Anda berkesempatan membawa pulang beberapa dorpes yang telah kami sediakan. Ya, Abu Maneh Nazar. Ya, lagi-lagi Marturis dan Hasan. Kita lah sekarang bola di kaki Nasir Alaba. Mencoba kembali lagi balikan keadaan mereka. Namun terbaca oleh Farhan B.A. Masih ada penguasaan. Muhammad Jabar, tiba bahu ibu dah bola. Ya, adik-adik kamu bergerak bola. Cok bola ini Pak Salbata. Apa Pak Salbata? Ya, kembali lagi kita lihat Nuzul berpindah ke lemar polis Jangasan. Lagi-lagi dengan satu long pass kali ini. Jufri Adi Sulaiman mencoba bekerja lari. Situasi berbahaya. Kita mencoba dikuasai kembali lagi oleh Tengku Haji pada sehari-hari. Afdal. Di sana masih ada Tandawi di barisan belakang. Kerjasama 1-2 sentuhan. Namun kembali lagi bola mencoba dikuasai. Ya, oleh Kiwi pada sehari-hari. Langsung satu bersih saja ke depan. Elvir Anwar yang diincar. Di dalam bola dikasi Lantaruna. Lantaruna mencoba kembali lagi dari sentuhan. Kerjasama dengan Jamaluddin. Kita lagi sana ada Ajmir. Ya, adik kandung kepada Matulis Dangasan ini. Kita coba umpan terobosan kembali lagi. Namun diputuskan oleh Faizul Muhammad Amin. Kita langsung sekarang Jufri Yadi Sulaiman. Jufri Yadi Tengku Haji bagi rekan-rekan. Mencoba kembali lagi berdekat. Berbahaya situasi. Kita yang akan menjadi sundulan daripada mantan pemain Persidi ini. Saifuddin Sabirin pada sehari-hari. Tepat pada posisi saudara Mulizar Celeng. Ya, Celeng pada sehari-hari. Putra kelahiran Pantileuh ini. Masih ditimbang-timbang sementara. Kita lihat kali ini jauh ke depan dia. Di sana ada ya, Abuman. Ya, lagi-lagi. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya pelanggaran dilakukan oleh saudara Farhan B.A. Ada menghasilkan tindakan bebas saja bagi sekuat daripada pilihan. Ya, El Patra. Lagi-lagi pegah saya. Berbupada aja. Ya, sekarang bola dihadapi oleh saudara Faizul Muhammad Amin kali ini. Lagi-lagi situasi berbahaya. Di mana kita lihat bola dihadapi oleh spesialis tendangan bola bola mati. Putra kelahiran alumni Putih yang bersiap-siap dia sementara. Salah satu alumni PPLB Aceh yang pernah berjaya pada masanya. Kita lihat dengan satu percobaan di dua area terlarang. Datang Zumardi kembali lagi dari belakang. Kita lihat satu tembakan. Namun jari saya tadi. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya menghasilkan tendangan sudut yang pertama bagi sekuat daripada tim El Patra Lanjuk Panti Arah Kecamatan Kuala. Yang situasi berbahaya tercipta. Tepat di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Mulizar atau Jeleng bagi rekan-rekan. Berasa ini, Mai.
dekat samping ni. Kalau dia. Nah, dekat dekat tobat ini. Ya, berbahaya situasi. Kita lihat kali ini kembali lagi. Namun terbaca oleh Ajmir. Datang mundur Rizal dari belakang. Mencoba kembali lagi dengan sebuah percobaan. Kita lihat serangan berbalik mereka ke Ajmir Adian. Jamaluddin mencoba kembali lagi dengan sebuah umpan terobosan. Riki Ramadan mencoba menutup pergerakan. Sampai dengan Yuhai. Kita lolos langka. Menimbang-nimbang sementara. Kerjasama dengan Abu Manengkasa. Putra kelahiran Paya Gajah Purla Aceh Timur ini kembali lagi umpan-umpan panjang menjadi opsi. Ya, mengapa kami katakan demikian? Karena mereka mengandalkan ya pemain dengan kecepatan tinggi seperti Jufri Yadi Sulaiman di sisi kiri, Nasir Alaba di sisi kanan, dan juga Saifuddin Sabiri ini yang menopang di tengah-tengah mereka. Adal, Degam, kembali lagi kita lihat kali ini. Ya, Degam jangka berpindah sementara arah bola. Di sana ada Tatawi yang berperan di barisan belakang. Kita lihat lagi-lagi skema permainan mereka di kaki mencoba diperagakan kembali lagi oleh pemain-pemain di belakang ini. Ya. Seperti palpaya rindu kali ini. Bagus sekali. Berbahaya situasi. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya kembali lagi kita mendapatkan. Kita lihat seorang dapat kebelan keluar. Menikmati pertandingan. Ya, hanya menghasilkan tendangan bebas saja kali ini. Ya, semoga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Di mana kita terhadap salah satu pemain dari Padang di Persipal, Pairwin Sawang. Ya, nampaknya saudara Lam Karuna, putra kelahiran Blang Samagading, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Girut. Ya, Riki Ramadan kembali lagi mengambil anjak-anjak. Langsung dengan sebuah umpan, namun bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya membuahkan lemparan ke dalam. Ya, lemparan dalam didapatkan. Kembali lagi kali ini oleh pemain-pemain daripada tim Persipal Payarupik Sawang. Ini dia Andre Maireza. Ya, berpindah arah bola. Lam Karuna. Ya, kembali lagi. Tidak pelanggaran dilakukan oleh Jumarji. Center back sebelah kanan yang pernah diandalkan oleh Persiraja ini hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi sekuat daripada tim Persipal Payarwin Sawang. Sekarang Andre Maireza langsung dengan sebuah umpan menusuk ke depan lapangan lawan, namun kembali lagi terbaca oleh Nusur Riza. Umpan Juli Martin BA kembali lagi. Kita lihat apa yang terjadi. Nasir Alaba kali ini mencoba menguasai, dibayangi dia oleh Muhammad Jafar, namun trek ke belakang sementara. Nusur Riza mencoba kembali lagi mencari ruang, tidak ada rekan yang meminta umpan. Terpaksa umpan digeserkan ke belakang. Kita lihat kembali lagi El Patra membangun serangan berawal dari barisan belakang mereka. Kali ini Jaidul Muhammad Amin dengan satu lompat. Kali ini Nasir Alaba mencoba memutar badan. Kita lihat mencoba mengejar. Kali ini kembali lagi berhasil dikuasai oleh Alaba Nasir. Alaba Nasir kembali lagi. Kita lihat berbahaya situasi. Namun masih ada Kiwi yang berperan di jantung ala kotak penalti. Alaba! Saya! Satu peluang gagal dimanfaatkan untuk kita membuka kedudukan awal di babak yang pertama. Ya, belum berubah angka. Di mana kita kali ini kembali lagi Mudizar Celeng yang berpindah kaki sementara ini. Kita lihat di sana masih ada Tantawi yang berperan di belakang. Lagi-lagi Lam Karuna mencoba mengejar. Ya, masih ada kekuasaan pemain-pemain daripada tim Persipal Payarwin Sawang. Mereka mencoba kembali lagi dengan satu umpan kali. Kita lihat kembali lagi satu lompat kaki sekali. Alaba, 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 berbahaya. Kita lah sekarang masih dalam kekuasaan pemain-pemain Persipal Payarwin Sawang. Kali ini kembali lagi bola di kaki Andre Maireza, berpindah pada putra Perem Pesisir Selat Malaka. Degam, Lam Karuna, lagi-lagi satu bersih kembali lagi kepada Jumardi. Saifuddin Sabirin mencoba mengejar lari, namun saudara Farhan tidak memperkuat. Ya, kita lihat lagi-lagi situasi berbahaya tercipta kali ini di sisi sebelah kiri gawang yang dikawal oleh Mudizar. Bau sekali. Namun di sana ada Muhammad Jafar. Kita Muhammad Jafar mencoba mengambil ancang-ancang. Langsung satu bersih ke depan. Kita lah sekarang bola di kaki Jumardi. Mencoba kembali lagi mengganti serangan sementara ini. Faizun Muhammad Amin. Masih kekuasaan putra Leren Ali Kutubi. Ya, ini dia kita lihat. Iksan Juni. Ya, Iksan Kuradin. Bagaimana hari-hari.
Ya kerjasama di kaki-kaki kembali lagi. Nasir Alaba datang menuju Rizal di belakang. Mencoba kembali lagi dengan satu umpan crossing ke mulut gawang. Namun masih ada Cik di barisan belakang. Lagi-lagi skema permainan mencoba diperagakan. Di lingkar tengah lapangan pertandingan oleh dua tim yang sedang kami pertandingkan. Namun lagi-lagi gila kotaan mereka. Di tengah kali ini hanya membuahkan lemparan ke dalam saja. Mana bang? Kita lihat sekarang bola diganti Martin Sangasa. Martin Sangasa mencoba kembali mengatur ritma permainan. Ya sekarang bola diganti Martin Bea dengan satu umpan menusuk pada Nasir Alaba. Alaba terbuang peluang kali ini. Kita lihat apa yang terjadi. Mane yang jadi korban sore ini. Ini pilih untuk perempuan. Mana buka? Mana buka? Mana buka? Mana buka dengan? Ya, untuk silakan coba laporan baik jemaah. Ya, menyadap buka dengan patah tendok silakan. Ya, di belakang memang sedang dibuka. Ya, kita lihat kembali lagi. Lemparan kelam didapatkan. Kata yang muka diku. Ya, Andre Mayreza yang akan melakukan lemparan ke dalam kali ini. Ya, Lamkaruna. Ya mencoba kembali lagi di dalam jangka. Kita lihat jelas depan di depan wasit berjengkok tebal. Ya Jupri jadi Sulaiman. Mohon perhatian berita panggilan kepada si Om Andau Rusli Paya Gabo di pengalaman itu di hotel yang kedua yang kemudian ikut 42 lagi ke ya. Dia pindah ke Barat Bangki ke Lapang. Om, dia pindah Honda yang kemudian minat di Mekan di ya, kita lagi. Abdal Zikri. Namun satu bersih saja. Kita lah serangan datang kembali lagi. Namun satu percobaan daripada Adika Tumat Tulis DA ini yang masih belum memisah sarang. Ada menghasilkan kehidangan ke Pak. Bola yang ini pasal bandar di Munan Ego. Mantap yang berjaya. Kadang ya kembali lagi. Kita lihat kali ini bola jatuh di kaki Nasir Alaba. Nasir Alaba mencoba mencari ruang. Kerjasama kembali lagi dengan Tunggu Puja. Kita lihat sekarang Martin B.A. dengan umpan-umpan panjang. Kali ini kita lihat terbaca oleh Andre Mayreza. Datang Iksan Juni dari belakang. Mencoba kembali lagi Saifuddin Sabirin ini. Berbahaya sekali. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya kali ini satu bersih kepada Abdal Zikri. Martinis ke belakang dia. Di sana ada Abu Manik Nazar. Kerjasama satu bersih mencoba kembali lagi diperanakan. Kita lihat cantik sekali. Apa yang terjadi kali ini? Bola jatuh di kaki Nusur Risa. Mencoba melepaskan diri dari kawalan dengan sebuah umpan. Namun kembali lagi terbaca oleh saudara. Ya, kita lihat Farhan Bia. Lemparan kembali lagi didapatkan. Di mana kita lihat sekuat daripada tim El Patra mencoba terus-menerus menekan. Dari sisi kiri dan sisi kanan. Ya, karena mereka pemain ya memiliki sayap tajam. Jofri Yadi Sulaiman dan juga Nasir Alaba plus ditombak oleh Saifuddin Sabirin. Kita lihat pilih. Oh, masih meninggi. Kita lihat tembakan daripada Saifuddin Sabirin ini. Masih belum tepat juga bisa dikatakan ke gawang yang dikawal oleh saudara Nizar. Munisar kiri. Ya, berpindah kembali lagi. Sekarang bola dikuasai oleh pemain-pemain daripada tim Persibal Bayar Ujung Salong. Ya, Ezir Anwar. Di sana masih ada Martin Sangasan. Masih mencoba mengatur ritma permainan. Kita lihat kali ini Jufri Yadi Sulaiman. Kembali lagi salah pengertian, salah umpan. Tanggung bisa dikatakan. Andre Mayreza yang berperan di sektor sebelah kiri. Mencoba kembali lagi putari serangan sementara ini. Di sana masih ada Abdal Zikri. Kerjasama di kaki-kaki kembali lagi oleh pemain-pemain Persibal Bayar Ujung Sawang sore ini. Irama permainan dari kaki-kaki. Sekarang Adil BA mencoba memindahkan arah bola. Di sana ada putra kelahiran Pulegling, Kecamatan Makmur, saudara Jamaluddin, kerjasama dengan kapten mereka Farhan BA. Rek ke belakang kepada penjaga gawang kelahiran Pantilon, Kecamatan Pusangan ini. Ya, saudara Budizar atau Celeng panggilan rekan-rekan. Ya, lagi-lagi Nasir Alaba. Namun nampaknya bola sudah duluan meninggalkan lapangan pertandingan sementara. Hanya menghasilkan lemparan dalam saja. Ya, Jafar Riki Ramadan kembali lagi pegang Hajir Bea. Mencoba kembali lagi mengatur irama permainan mereka. Kerjasama sama-sama. Lagi-lagi umpan berpindah
yang didapatkan oleh pemain-pemain dari tim Persipal Pairbus Sawah yang dimanajeri oleh saudara Bang Diakbun. Ya, situasi berbahaya tersisa tepat di sisi kanan gawang yang dikawal oleh saudara Rolas Di Bayu. Ya, penjaga gawang itu juga berbuat ingin mengantarkan tim Laskar Lembah Selawak tampil sebagai runner up Liga 3 tahun 2024. Oh, kita lihat apa yang terjadi. Dorongan dilepaskan oleh salah satu pemain lagi-lagi. Ritma permainan belum berhenti. Ya, segera bola dikuasai sampai yang oleh pemain-pemain yang berhasil. El Fatra. Ya, cuma tinggal ini. Hilang posisi yang kembali lagi. Segera bola jatuh di kaki. Ya, Dekan Jangga. Namun ditutup pergerakan oleh saudara Jumardi. Admir. Oh, kita lihat apa yang terjadi. Ada apa dia bang? Ya, kita lagi-lagi irama permainan berhenti. Kita langsung bola mencoba dikuasai kembali lagi oleh Abu Manik Nazar. Abu Manik mencoba kembali lagi melebar. Di sana ada Martinus dan Hasan kerjasama 1-2 sentuhan. Nasir Alabas trek ke belakang. Nuzul Riza sekarang. Ya, masih ada penguasaan El Patra FC lanjutan di arah. Di mana berposisi coba dikuasai sementara oleh mereka. Baik Muhammad Amin liar kuasaan dia. Jumardi kembali lagi trek ke belakang. Sekarang Fayu Muhammad Amin. Nangkaju. Ya, mencoba kembali lagi mengatur irama permainan. Lagi-lagi, umpan-umpan panjang. Kita lihat di sana ada Nusuf Riza, senterback sebelah kiri mereka. Martinus Bea, mencoba kembali lagi mencari ruang. Kita lihat kerjasama 1-2 sentuhan. Masih ada perasaan Martinus kali ini. Saifuddin yang dicari. Kita lihat kembali lagi. Nasir Alaba mencoba membuka oleh kotak penalti. Dikawal dia oleh Muhammad Jafar. Masih ada perasaan Nasir Alaba. Alaba, Alaba. Namun kembali lagi bebas ke belakang saja. Nusuf Riza. Kita Muhammad Jafar langsung mencoba mencocor bola keluar. Ada menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, Kaipin Uro. Ya, tuh hujung dua nih. Nazir. Bagus sekali. Bini. Oh, saya. Pelanggaran duluan lakukan tadi oleh andalan yang juga masih terikat kontrak dengan Laskar Persipurim Persidi ini di Liga 3 Regional Aceh catatan kami, di mana mereka finish di urutan ketiga Liga 3 baru-baru ini. Ya, sekarang bola dihadapi kembali lagi oleh penjaga gawang yang baru saja melepaskan masalah aja. Ya, Mudiza atau Jeleng pakai lakar-lakar Aji Bingir Lantaruna Andre Mareza. Baik sekali, tiga kali ini kembali lagi Persib Persawang dengan sebuah umpan. Namun kembali lagi diamankan dalam pelukan saudara Roland Langka. Bola keluar. Kembali lagi lemparan ke dalam jambakan. Berpindah sementara. Abdur Bea. Sudah bekerja sama 1-2. Percobaan kepada Abdur Zikri tadi. Namun masih belum menembus sasaran. Lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan dalam. Ya, Rolas. Masih ada perasaan pemain-pemain di tim El Patra. Lanjut Pandiara ke depan suara. Ya, berbahaya ini. Namun kembali lagi bola lagi-lagi. Faizul Muhammad Amin. Ariki Ramada. Kembali lagi geserkan arah serangan. Kita lihat kali ini Faizul. Mengambil atas anda Ariki Ramada kembali lagi. Kita lihat jauh meninggi. Ya, sungguhnya di sini lebat. Lepas tapi ini. Oh, yang mana? Nampaknya terbuang peluang tadi. Martin Bea. Ayo, Pak Ji, ayo. Lebar. Ya, kita Martinus. Baik Muhammad Amin. Lebar. Kembali lagi umpan berpindah oleh Martin
berdoa. Agar sebuah umpan terobosan, Jumardi mencoba kembali lagi menekan. Dibayangkan ini oleh Andre Mareza, datang Jufriyadi Sulaiman dari belakang. Kita lihat kali ini umpan berpindah haluan. Alaba Nasir hilang kuasaan. Sekarang bola di kaki Jamaluddin. Jamaluddin kerjasama dengan Ajibir. Ajibir mencoba kembali lagi berpindah tinggi. Berbahaya situasi. Lantar matahari ini mencoba menanti. Dibawa kembali lagi. Lantarnya datang kembali lagi Ajibir BH dari belakang. Namun ditutup pergerakan oleh saudara Jumardi. Sekarang kali ini kembali lagi Martoris BH. Iksan Budi mencoba pindahkan arah serangan mereka. Sekarang pelanggaran lepas tadi oleh Jamaluddin. Sekarang bola dikuasai kembali lagi. Kita lihat, ya bola keluar. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya lagi-lagi bola di kaki Jafar. Ya Jafar kerjasama segitiga dengan Edwin Anwar. Alaba mencoba kembali lagi menghidupkan serangan mereka. Ya namun nampaknya pelanggaran kembali lagi terjadi. Tepat dengan tengah lapangan pertandingan kali ini. Abdul Zikri berpindah sementara kepada Azmir. Setelah sekarang Persipal Bayarubit mencoba pengeserangan mereka. Lewat kaki Azmir Anwar. Mengambil umpan melebar kepada Andre Mareza. Setelah Andre Mareza mengambil angkat-angkat dia. Umpan mendatar. Namun kembali lagi diputuskan serangan. Tapi sekali umpan menyerang kali ini. Namun kembali lagi bola dibiarkan keluar oleh saudara Nugo Arisa. Ya kita lihat kembali lagi perebutan bola-bola tinggi. Satu Iksan Yuli Alaba Martin Bia kerjasama dengan Nuzul Riza. Ya masih ada perasaan Nuzul. Ya berpindah sementara ini. Lagi-lagi Martin Bia mencoba memakan lebar-lebar pertandingan sementara. Jumardi dari sisi sebelah kiri mengambil ajang-ajang dia dengan satu umpan dari kotak penalti. Oh kita lihat apa yang terjadi. Namun satu berdiri pada Farhan tadi. Martin Bia, Iksan Juli. Kita lihat sebuah percobaan tepat mendarat dalam pelukan saudara Munisar atau Celeng pada rekan-rekan. Celeng biju gue. Ya Munisar jauh ke depan. Kembali lagi kita lihat kali ini terjadi perebutan. Kita lihat di sana masih ada Alaba. Lagi-lagi berbahaya situasi. Kita lah salah perhatian di jantung oleh pertahanan. Di mana kita lihat posisi bisa masih langka. Ya sementara Irfanda memimpin laga 1-0 kedudukan sementara. Kita lihat kali ini. Namun dapatnya sebuah pelanggaran. Kita lihat apa yang terjadi. Panah apa? Sulaiman atau tumbuh diberikan kartu kuning yang pertama oleh saudara Eva. Martin, ya sementara 1-0 kedudukan. Kita lihat kembali lagi bola dihadapi oleh saudara Hikam atau Abdul Aziz. Nama lengkap putra kelahiran Jakarta di Tampang ini. Dan sekali umpan di pinggang. Namun yang sekali membahayakan gawang daripada saudara Edwin Anwar. Namun kali ini kembali lagi hanya menghasilkan tendangan gawang. Anda penonton yang berdatang ke lepas kata kami ucapkan kedudukan sementara El Patra FC
1-0 unggul saat ini. Ya kembali lagi irama permainan yang terjadi. Ya Nuzul Riza, ini berbahaya. Kita lihat apa terjadi. Nampaknya jelas bisa dikatakan. Tepat di sisi kiri areal kotak penalti. Jantung areal pertahanan. Ya, gawang yang dikawal oleh saudara Rolas Lamsa. Sama-sama kita tunggu dan kita nanti siapakah yang akan diberikan kepercayaan oleh Bang Diah kali ini. Dapatnya saudara Jamaludi. Jaga malam udara di yang mengambil ancang-ancang dia. Yang mantan pemain Tiger FC Ahmad Dendeng baru-baru ini di Liga 3. Cantik sekali, namun bola melayang. Namun kembali dan kembali tendangan gawang. Oke ya. Jaga malam. Bola panah itu jadi play ke negro. Nyoga bola. Ya kembali lagi Fajrul. Namun sayang sekali tembakan daripada Fajrul Muhammad Amin tadi ya melebar, hanya menghasilkan tendangan gawang. Ya besok sore lebih awal kami kabarkan pemain FC Bekasi di Liga 3. Ya, Sultan Ringo dan Muhammad Fairuzi. Besok sore mereka akan diandalkan oleh tim Panji Hitam. Tim yang dipresideni oleh si Jenggot Tebal. Besok sore juga akan mengandalkan Aulia Hidayah, mantan pemain Persebaya Tegal dan Sultan Padang. Bersama dengan Mona Atika, Rahmat Arun, ya, Rahmat Angga, Kobal Syahri. Nasir terlalu percaya diri, lama bola di kaki. Kita lihat kali ini kembali lagi Nasir Alaba, namun dia kuasaan dia. Serangan kembali lagi datang. Bola kaki Jofrija di Sulaiman, cantik sekali umpan. Bang Birin telah membuka ruang. Datang Martinus BA. Kita lihat apa terjadi. Nampaknya bukan sebuah pelanggaran. Beon dikatakan. Bukan nyawa dia tak bicara. Ya belum henti-henti. Kita lihat serangan berbalik kali ini mencoba dikejarkan. Ya di sana masih ada Adi Manih Nazar bersama dengan Rolas penjaga gawang yang berpindah sementara kepada Markus Dangasan tanpa terasa. Usai sudah 30 menit yang pertama, laga antara El Fatra lanjut Pati Ara berhadapan dengan sekuat dari Padang ini. Ya, Persipa tadi sekali Muhammad Jafar kali ini dengan satu umpan menusuk ke kotak penalti. Namun kembali lagi bola tepat dalam pelukan Rolas di Pai. Ya masih di timbang-timbang sementara Rolas kali ini. Ya sama-sama kita nantikan kemana Kak Umpa dan akan diarahkan langsung jauh ke depan. Lagi-lagi terjadi perebutan. Kita lihat Jofrija di Sulaiman mencoba menekan. Berbahaya situasi. Kita mulai carikan bahan bakar. Ya lagi-lagi perebutan pada bola tinggi. Farhan Sulaiman. Ya kembali lagi Jewi Lam Garuda kali ini mencoba mengejar lari. Situasi berbahaya kembali lagi. Datang serangan kali ini. Kita lihat apa terjadi. Oh, Adi Adua Barang. Tembakan, penembakan kepada Kedir Anwar. Masih melenceng di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Rolas Lamsa. Ya berbahaya situasi di mana sementara El Fatra masih unggul satu angka lewat gol bunuh diri daripada saudara Farhan BA. Ya sedangkan penghujung laga tepat pada hari Minggu tanggal 25 nanti. Ya laga yang ada tunggu-tunggu dan anda nanti-nanti. Mengapa kami katakan demikian? Karena Malaom FC Alu Garut Kecamatan Sawak mereka juga tidak lepas dengan segudang pemain-pemain berpengalaman. Musliadi Ekuhinan, Wawan Syahbani, ditambah lagi dengan Dikir Robot. Bukan itu saja, Syakir Berkasi dan kawan-kawan mereka juga akan diturunkan oleh tim Malaom FC Alu Garut Sawak. Sedangkan yang menjadi lawan adalah tim ya legendaris dari kota Rumah. Tiada lain dan tiada bukan tim yang datang sebagai juara Piala Serta Arundat. Ya, Putra Raja Langkulo. Martunis, Iksan berada, melebar dia kepada Jumarti kali ini. Jumarti mencoba kembali menguasai serangan. Candi sekali dengan satu umpan menusuk ke dalam pedang lawan. Namun cepat mendarat yang berikan Mutizar kali ini. Ya, apa termasuk satu poin.
Gergak. Edil Anwar. Umpan berpindah kaki. Di sana ada Abdul Zidni. Abdul Zidni mencoba kembali ke Musa Surangan. Tidak baik sekali. Namun kembali lagi. Terumpah tadi kepada Abdul Zidni. Dekat dengan kekuasaan pelukan saudara Rolas Langka. Martin Pia. Di sana ada Jumardi kali ini. Iksan Yuli ke belakang dia. Lagi-lagi Jumardi mencoba posisi serangan. Umpan berpindah haluan namun tidak tepat bisa dikatakan. Sekarang bola jatuh kembali lagi ke kekuasaan. Pemain-pemain tersimpan PRW Sawang. Situasi berbahaya kembali lagi tercipta. Kita kali ini Lam Karuna mencoba kembali lagi sapu bersih daripada Muhammad Nazar. Nasir ke belakang dia. Martin Pia. Lagi-lagi mencoba dengan sebuah umpan panjang. Saifuddin Sadir ini yang menjadi incaran. Kedera Tandawi geserkan arah serangan kepada sentral sebelah kiri mereka. Degam Janda, canggih sekali. Kedera Degam kali ini mencoba kembali lagi dengan sebuah umpan terobosan. Jamaluddin. Kedera berhadapan dengan Abu Manin Nazar. Yang umpan kecil di belakang. Ajmir BA sekarang mencoba kembali lagi kita diserang. Itulah apa terjadi. Dan tak yang kembali lagi. Satu berbeda pada Riki Ramadan tadi. Wasit, terjadi pergantian dari tim El Fatra FC yang ditarik keluar Iksan Yuli nomor punggung 3 yang masuk nomor punggung 7. Hakim pilih. Dapat kau dengar. Wasit. Terjadi pergantian. Ya. Ya kita lihat abang kandung daripada Asanul Hijau Torres, putra kelahiran Lambuga Aceh Besar yang juga pernah diandalkan oleh Aceh United dan Persuraja. Hedin Pili atau Hedin Musawir nama asli dimasukkan sebagai pemain pengganti. Ya Rolas jauh ke depan. Ya kembali lagi Saifuddin Sadiri. Ya sekarang bola kembali lagi mencoba dihadapi oleh Jamaluddin. Jamaluddin mencoba dengan sebuah umpan penghilang. Namun terbaca oleh Jumardi. Serangan berbalik kembali lagi. Lam Karuna mencoba berhenti. Berbahaya. Namun Riki Ramadan tidak mau berkelutan. Ya sapu bersih atau tak single dengan bahasa. Ya sehari-hari. Lagi-lagi bola keluar. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. 1-0 sementara kedudukan, apapun masih bisa terjadi dengan jalannya laga sore ini. Ya kembali lagi umpan berpindah kaki. Kita lihat di sana ada Martolis PA kerjasama 1-2 Martolis PA. Oh apa yang terjadi, nampaknya pelanggaran akan terjadi oleh Andre Mayreza. Ya, kartu kuning langsung diberikan kepada Andre Mayreza tadi oleh wasit tengah laga. Wasit, terjadi pergantian pemain. Ya, dari tim El Patra FC, dikarenakan Jufriyadi Sulaiman sudah mulai kehabisan bahan bakar. Maka langsung ditarik keluar. Yang masuk, nomor punggung 6, Muhammad Fani Aulia. Andu, Bang Jolo. Pergantian pemain. Jumardi pasti. Ya kita akan kembali lagi. Tendangan bebas didapatkan. Kumpul sama Dian. Penukar terakhir pengayatan Yupri Irwa. Ada penukar terakhir pengayatan Yupri yang Irwa yang. Ya mengganggu permainan. Ya Pak Yul Muhammad Amin. Ya boleh. Oh, mau. Ya.
Lepas, lepas tengok, lepas tengok. Lemari pak Siko. Ya kita lihat kembali lagi. Ya bola pun coba dikuasai kembali lagi oleh pemain-pemain di dalam tim Persipal Perbek Sawang. Kita lihat terblok tadi oleh Faizul Muhammad Amin. Sekarang Fani Aulia mencoba kembali lagi membuka ruang. Namun bola keluar kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja. Ya sekarang bola mencoba dikuasai kembali lagi. Ajmi. Ya berpindah sementara. Alaba. Kembali lagi Alaba. Kita lihat di sana ada. Ya Fani Aulia. Naga. Sekali dengan satu kesempatan berusaha. Namun kembali lagi nyaris lewat Kane pada pelawan kali ini. Bayang. Ya kita lihat kembali lagi kali ini. Nampaknya kita pelanggaran terjadi. Depan segera dengan antara pertandingan catatan kami. Hanya menghasilkan tendangan B. Bila aja roh. Bila Abu Bane duel. Abu Bane duel. Ya umpan berikan kaki kepada Farhan. Namun sliding yang sangat cepat daripada Pak ya Nusur Riza. Fani Aulia. Ya kembali lagi dia. Nasir Alaba. Nasir Alaba dengan sebuah umpan terobosan. Ya, Pak Rudi.
Ya, bola menjaga lapangan pertandingan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja. Ya, lagi-lagi bola jatuh di kaki saudara Riki Ramadan. Ya, baik Fazia, Faizun Muhammad Amin, kerjasama segitiga sangat rapi. Kita lihat kali ini Faizun mencoba meminta umpan kembali lagi. Gesekan arah serangan oleh Nusur Riza, terbaca arah bola. Kita lihat Nusur Riza mencoba kembali lagi menurunkan serangan. Sekarang Dekan Janda berpindah sementara, namun terbaca oleh Jumardi kembali lagi. Balik Belano! Ya, besok sore bukan kami besar tertangkap, bukan kami mengada-ngada. Kabar langsung kami dapatkan dari Presiden Tim Panji Hitam, si jenggot tebal Juanda. Besok sore, tim yang bermarkas di Jalan Bandara Malik Usaleh. Besok sore, Panji Hitam akan menurunkan dua mantan pemain FC Bekasi baru-baru ini. Dan satu mantan pemain yang Persekat Tegal. Di mana besok sore, Muhammad Fairuzi. Mereka bersama dengan Sultan Rizki atau Sultan Renggu. Bukan itu saja, Aulia Hidayat. Tiga pemain yang baru-baru ini pulang dari Liga 2 Indonesia. Mereka besok sore akan diturunkan di depan mata Anda oleh tim Panji Hitam. Ya, sedangkan beberapa pemain lainnya, pemain-pemain juga bisa dikatakan kerap berulang ini di turnamen-turnamen terbuka seperti Mora Andika, Uli Marcelo juga tidak ketinggalan. Ditambah lagi dengan Mudi Sanur sebagai penjaga gawang, Kobar Syahbudin, Mu'aril Dewantara, alumni PON Aceh di PON Papua, dua pemain kembar bersaudara, Nekmin Dekloy, dan kami. Bukan itu saja, Rahmat Arun, Rahmat Angga, Mahdi Senegal, dan John Maulana. Besok sore mereka akan hadir di depan mata Anda bersama tim Panji Hitam Kambam. Sedangkan yang menjadi lawan daripada mereka, ya, Tarung Anujangga yang juga besok akan diperkuat oleh Riki Labi bersama dengan Ajis Alfianza, bersama dengan Rajulul Fusari, Reja Syahroji, dan rekan-rekan. Tepat bakda sholat asar, besok sore jangan sampai Anda lewatkan jalannya laga. Ya, rekan-rekan panitia, petugas layu, layu kajian terbuka. Ya, sudah dulu rekan-rekan panitia, petugas layu, layu kajian terbuka. Ya, Lam Karuna, terbaca dia. Kita sekarang bola dikuasai kembali oleh Jumardi. Kali ini bola jatuh di kaki saudara Andre Mahereza. Ya, sapu bersih kembali lagi. Ya, sekarang bola kembali lagi kembali dihadapi oleh saudara Jafar, sentral sebelah kanan ini. Ya, Jafar. Kembali lagi umpan dari Kulkawa. Oh, ini berbahaya. Namun berhasil dan diselamatkan oleh Rolas Langsa. Nyarisnya tadi berubah arah. Ya, Fadi Aulia. Tidaklah apa yang terjadi. Fadi Aulia menyebabkan diri. Ya, siapa kali akan dipercaya? Saifuddin Sabiri ini. Ya, dipercaya kali ini berhadapan dengan Celeng Muliza. Ya, Biri mengambil anak-anak Saifuddin Sabiri. Kita lihat berhasil. Ikan loh, itu mah, 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 it
Dari Rin. Ya Rin. Kiri lepe lepe. Lepe lepe. Lepe lepe. Haji siapa baju Haji? Salam. Hey 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 hey. Ni ibu. Ini dia audio mana yo? Ya, nudul. Nampak, nampak. Pinih, 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 nudul, pinih. Pre, pre. Pinih, pinih. Tiga. Berdiris. Abi. Ya, Abi. Kamu ya beli kami, kami ini tiga puluh. Baiklah.